Halo guys, kali ini saya berada di Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah ya, tepatnya di Desa Tontowea. Nah, untuk mudik kali ini saya bersama saudara saya Om Danang dan juga bersama Aidil Adha Prasetyo. Kali ini kita akan menangkap ikan yang sudah dibumbung ya, apa sih istilahnya, yang dipasang di pagi hari dan sorenya kita menangkap ya, bukan di jaring ya teman-teman ya, bukan juga di pancing, tapi di bumbung. Jadi nanti ikannya itu akan terperangkap di suatu tempat itu dan kita tinggal mengambilnya. Itu cukup gampang sekali ya, daripada kita memancing ya, itu butuh waktu ya. Tapi kalau di bumbung seperti ini itu tinggal disimpan dan besoknya kita akan mengambilnya. Nah, kita melewati gunung-gunung yang pastinya wow, ini ada air di tengah jalan ya. Dan di samping-samping kiri kanan saya itu ada pohon kelapa sawit luar biasa untuk Desa Tontowea tahun ini. Setelah saya pulang ke kampung halaman ya, itu luar biasa sekali ya, pohon kelapa sawit sudah bisa dipanen dan artinya bisa lebih baik untuk Desa Tontowea daripada sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut saja perjalanan kita. Ikutin terus perjalanan kita yang pasti bakalan seru bersama kita. Let's go, 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 go. Di sini parkir. Iya. Astaga. Ya Allah, ya Allah. Kok di sini park? Tunggu dulu Mas Aidil, tunggu dulu Mas Aidil. Tunggu dulu Mas Aidil, nah. Hah? Hup. Oke Mas Aidil. Sini. Jalan. Cepat. Cepat Ki. Enggak apa-apa, ya juga basah kakinya. Iya, cepat Mi. Gimana sih? Kakinya diangkat, kakinya anunya, celananya, pelan-pelan. Celananya diangkat. Celananya diangkat. Apa? Celananya deh. Hmm? Sini, naik. Ah, bukan di sini. Jangan di atas sekali. Mas, nanti ini. Kan di dayung toh. Naik Mas Adil. Cepat naik, Mi. Cepat naik. Dari sini. Hei, yang goyang-goyang di situ duduk atau di situ Mas Aidil? Guys, kita akan cari ikan di danau ini. Pas kecemplung-cemplung, ya sudah. Kita lagi cari ini, ikan. Apa namanya? Ikan. Bukan cari ikan, kita langsung ngambil ini. Ngambil, apa namanya Mas Danang? Ngambilin
ikan. Ambil ikan di sungai-sungai. Bukan, di bumbung apakah? Apa itu? Jaringannya apa namanya? Bubu. Ya, wah, kita lagi melewati nih. Wah. Ini sangat mengerikan ini. Padahal dulu saya mainan saya perahu seperti ini. Tapi sekarang karena sudah lama sekali, sudah dari SD, SMP enggak pernah naik. Sudah agak kaku sekarang naik perahu kayak begini ya. Mas Danangnya senyum-senyum, dia yang bawa perahunya. Saya yang shock ini kayaknya nih. Wow. Kita dapat 2 ekor itu. Ada 2 ekor. Di mana ditaruh? Ikan? Mas Edil, jangan begitu Mas Edil. Di mana ditaruh ikan? Di situ. Ya. Kasih masuk lagi, besok dicek lagi. Ikannya. Wow. Itu ikan mujair. Edil, jangan miring-miring Edil. Itu sangat mengerikan sekali, tau enggak? Ikan apa kira-kira? Wush. Luar biasa ini ikan. Pokoknya di sini ikan itu enggak beli ya. Ikan itu di sini tinggal ngambil saja di danau, di rawa-rawa. Ayo, Mas, kita maju lagi. Sedil. Halo guys. Kita lagi cari ikan di danau ini. Jadi kalian tidak perlu beli, kalian tinggal cari ikan di danau sini. Tetap belilah Mas Aidil. Kalau kita makan di sini, makanya kesini ki banyak ikan. Kalau kita mau makan di sini, nah di sini kita makan. Lihat tuh luas sekali nih, tempat ikan semua ini. Tempat ikan semua ini. Di mana diambil? Aduh, dalam sekali guys. Oh, kosong, zong. It's okay. Besok lagi. Oke, lanjut lagi. Dayung kencang. Telat. Lagi mendayung ini Pak Lek Danang ini. Semangat. Semangat. Wih, tambah cepat. Jadi deh. Kakaknya kalau datang ke sini tuh makan ikan sampai teler. Kita bakar ikan sampai teler ini. Pemilik danaunya ini yang di belakang ini. Yang mengayuh ini pemilik danaunya di sini. Yang punya ini Pak Danang nih guys. Gak asik liburannya. Kenapa gak asik? Karena orang larabau. Iyalah, nama juga ini perahu, rumput-rumput gimana sih? Tidak mau. Begitu. Jadi mau pulang sekarang Mas Edil? Tidak mau. Kalau pulang langsung turun di situ di air. Tidak mau. Dapat. Enggak dapat, kosong ki. Goyang bayunya sing goyang. Dapat enggak? Jair. Weh, mujair lagi, guys. Mujair lagi. Gimana cara tangkapnya kalau begitu? Iya, dia lompat-lompat. Iya. Mujair lagi. Enggak bisa ditangkap. Tahu siapa yang punya ini? Itu di belakang saya itu yang punya. Jadi kalau kesini cari ikan, cari Pak Danang tuh. Pak Danang yang punya ini air di sini ya. Wih, apa itu?
Oh, hampir miring perahunya. Waduh, waduh, waduh. Untung ada lek danang. Oke. Kosong. Ya, enggak dapat. Yang dapat cuman keong doang. Enggak asik deh. Enggak dapat ikan. Sabar dong Mas Aidil, nanti akan dapat ikan. Ya, Kan? Kalau di Makassar enggak ada beginian Mas Aidil. Enggak naik perahu Mas Aidil toh? Di sini di Tontowa ya Pak Alek Danang punya perahu, punya ikan. Ayah. Kita tinggal di sini. Mas Aidil mau tinggal di sini kah? Anu. Tangannya digigit ikan nanti tuh. Kasih naik tangannya. Nanti digigit ikan. Itu kalian mau deh. Kasih masuk tangannya, dikasih tahu kok berapa kali ngejel ini. Tadi aku dengar masukkan tangannya. Iya, kasih masuk tangannya, masuk di dalam perahu dulu. Kencang ini paling tenang nih. Wuh. Us. Siwut. Rompet lagi. Angkat kepalanya. Hei, Mas Aidil jangan goyang-goyang . Oke, kita mau cek dulu nih ikannya ya. Sebelah kiri. Alhamdulillah dapat satu ekor lagi. Mbah Nang. Siapa Mbah Nang? Ambil. Jangan goyang dulu. Kejepit ikannya, guys. Mati. Besar. Ini besar, guys. Halo guys, jadi liburannya sudah selesai. Kita pulang. Udah dapat ikan berapa Mas Aidil? Banyak? Apa ini? Kroto. Nanti kita hitung ya. Oke. Jadi aku pamit dulu ya. Dadah. Pas kecemplung-cemplung ya sudah. Kita lagi cari ini ikan. Apa namanya ikan. Bukan cari ikan, kita langsung ngambil ini, ngambil apa namanya Mas Danang, ambil ikan di sungai-sungai, bukan ya, di bumbung, apakah apa itu jaringannya, apa namanya, bubu. Ya wah, kita lagi melewati nih. Wah, ini sangat mengerikan ini. Padahal dulu saya mainan saya perahu seperti ini. Tapi sekarang karena sudah lama sekali, sudah dari SD, SMP enggak pernah naik. Sudah agak kaku sekarang naik perahu kayak begini ya. Mas Danangnya senyum-senyum, dia yang bawa perahunya. Saya yang shock ini kayaknya nih. Wow. Waktunya pulang, kita akan menghitung ikannya. Sudah sampai di pelabuhan. Susu sanggup oleh kang. Oke.
dapat ikan banyak sekali. Aduh, Mas. Awas Mas Adil jatuh ke plesek, Ki. Aduh, maaf, Pak. Bayungnya loh. Ada saya yang ngambil dayungnya, ya. Enggak usah di situ, Mas. Hitung itu ikannya berapa? Satu, aduh, sudah dimasukkan karung. Hmm? Sudah dimasukkan di karung, jadinya enggak bisa dihitung. Oh, banyak itu Mas Adil, besarnya lagi itu. Oh. Itu besar-besar. Lihat dulu. Saya mau lihat.